lu punya kucing beranak satu kok gue stres gitu ya. Ini kucing kagak lahir-lahir. Sesar. Anaknya cuma seniji. Ya Tuhan, mayones. Udah berangkat dari sana ke sini juga susah. Oh, kasihan ah, enggak tega ah gue. Nanti diazanin ya, Kak. Kalau udah lahir ya. Bukan anaknya. Lemah ya anaknya, enggak apa-apa. Masih nempel sama ibunya, tuh masih ngedus. Tapi hidup kan? Kondisi masih lemah, Pak. Tapi ini dia mulai berangsur-angsur naik sih. Kakak, kalian sudah naik gratis. Cepetan, dibentak. Rumbal merah, rumbal merah, rumbal merah. Jangan lupa, cepetan, gratis. Jadi kalau kata Oma itu ada tiga rasa sayang, ada balado, ada gula aren, dan juga ada rasa keju. Dalam upaya memperkenalkan camilan yang otentik, yang alami ke seluruh keluarga Indonesia. Jadi sekarang kata Oma ada di seluruh Alfamart di seluruh Indonesia. Nah, untuk merayakan pencapaian ini, kata Oma bagi-bagi emas batangan. Jadi aku mau ngasih tau nih gimana caranya dapetin emas batangan. Nah, jadi kalian bisa beli kata Oma sebanyak-banyaknya di Alfamart. Terus, nah kalian foto tuh struknya, terus kirimkan ke email us@kataoma.id. Kamu upload juga, post juga di IG story kamu. Jangan lupa di tag kataoma.id. Untuk info lebih lanjutnya kamu bisa cek langsung di Instagramnya kataoma.id. Nah, masa berlakunya nih buat kalian semua ini dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 31 Maret. Semakin banyak kamu beli kata Oma, semakin kamu banyak kirimin struk fotonya, semakin banyak kesempatan kamu buat dapetin emas batangan. Cepetan sekarang beli kata Oma sebanyak-banyaknya di Alfamart. Dan jangan lupa kirimin bukti foto struknya buat dapetin emas banyak-banyaknya. Nih tulang pinggulnya, nih kepalanya, nih kepalanya, tulang pinggulnya. Jadi melintang dia. Oh. Waktu di ronsen bagian tengah, ini kepalanya, ini badannya, nih melintang dia posisinya. Jadi memang harus sesar. Berapa lama? Sesarnya berapa lama, dokter? Sekitar 30 menit lah plus minus selesai. Kurang lebih. Kurang lebih 30 menitan, 20-30 menit. Oke. Maaf ya. Iya, udah. Tenang. Ya udah ketimbangan ya. Apa masuk ke kandang dulu? Ya. Ya udah masuk kandang dulu deh, masuk kandang. Maaf. Biar tidur dulu. Maaf. Mau obatnya kerja bisa? Tidur paling lama 15 menit. Oke. Okay. Udah tidur. Paling cepat 5 menit udah tidur. Kalau dari hasil istrinya tadi itu, biasanya kan kita jumpain untuk bayi ukuran normal itu cuma 3/4 dia. Berarti ini lebih gede? Iya, misalkan normalnya segini nih, maksimal dia segini. Oh. Makanya dia agak susah. Saya sempat minggu lalu sempat keluar tag juga, tidak spontan, terus nggak bisa keluar karena dia nggak kuat. Kita telepon Mbak Gigi. Kita masih proses di pembilisan. Tadi waktu dibawa nangis, oh ya ada masnya ya? Iya. Iya, saya mau ngomong, ini nggak tega Mbak Giginya nangis. Gimana? Ini di shootnya ke? Ya. Tadi habis disuntik. Udah dibius, baru dibius. Terus? Habis dibius, tinggal nunggu pingsannya aja. Ya Allah, kasihan anak gue. Diam Pak dulu dia. Tolong Pak, di DAI. Kok kayak gitu sih, Aang? Memang
dia tadi udah disuntik, dia ngamuk sedikit. Emang itu siapa? Mayones, terus? Om Haikal. Itu Om Haikal. Iya, terus dia lagi ngapain tuh? Tuh udah mau mulai kayaknya. Udah lemes ya? Mulai obat biusnya. Nanti kita live report aja kurang lebih 30 menitan kurang lebih. Makan. Kabarin gue ya, Kal. Sama di sini. Nanti Pak, ya Pak terus. Iya, karena tadi boleh liatin kalian. Harus ada pengawasan ya. Anaknya tuh melintang. Apa? Sungsang. Melintang. Anak yang melintang. Harusnya gimana sih? Kepalanya, lebih dari kalau normal kan cuma 3 gini nih anak bayi dia begini pas gede banget udah belum makan dia udah mulai tertidur ya Allah kasihan. Kal salawatin dulu ya Kal biar selamat azanin bayinya ntar mau lahir nanti lo yang azanin dulu ya bapaknya kan gak datang udah pingsan kasihan tuh dia udah mulai itu. Kasihan ah nggak tega ah gue. Nanti diazanin ya Kal, kalau udah lahir ya. Ya udah dah. Kalau tipikalnya dia, tadi kan waktu dibius kan, dianya kayak merontak gitu. Biasanya nanti ada kayak niko-niko. Oh gitu. Jadi masnya jangan panik ya, semisal melihat ya. Siap. Kalau mbak Bibi mesti nggak kuat. Itu sesarnya tuh di situ tuh. Iya, nanti di setan. Cuma dicukur dulu. Mayonya udah. Saya punya mama Ina. Mana? Ternyata. Oh ini? Iya. Terus ada punyanya Nelly Guslo juga. Di mana? Di sana ya datang? Udah pulang ya? Tadi. Oh udah pulang. Ya. Udah kali ya? Udah tidur juga nih ya? Mayo, Mayo. Nah, iya pakai lahiran pertama. Lahiran pertama yang ditunggu lagi kan. Ya maaf. Rapiin udah kepasang gini di sur. Baik. Itu enggak apa-apa. Iya. Iya dia semua ini si siapa? Namot si bukan mati siapa yang terkena?
Marshmallow. Marshmallow. Itu penakut, lebih penakut lagi. Marshmallow itu yang punyanya Ravatar ya? Iya, betul. Yang kecil itu ya? Iya, yang kemarin kecil jantan itu. Yang malam-malam pada nyariin. Harus dapat malam ini. Oh iya. Kenapa ada darah takut? Tapi memang kalau ngambil gambar begini, ini memang prosedurnya kan seperti ini ya, kan? Kalau ini prosedurnya. Diikat kayak begini memang prosedurnya ya, kan? Betul. Untuk mempermudah nanti mas. Iya benar. Ini nggak apa-apa. Nanti kalau pas buka-buka. Oh iya. Nah dia udah ini kak udah tidur. Nafasnya juga bagus. Berapa lama biasanya obat biusnya bekerja? Dia akan tidur 45 sampai 1 jam kurang lebih. Oh, iya. Dokter Ella. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lemah ya anaknya, nggak apa-apa. Masih nempel sama emaknya. Tuh masih ngedusel-dusel. Gede banget. Gede banget tapi ya. Gede ya itu ya? Gede banget. Gede banget, Mbak. Ada gede tangannya nggak? Ya? Ada, ya, sayang. Tapi hidup kan? Hidup, hidup. Kalau hidup, hidup. Normal tapi... Sesat, teh, sesat. Maksud gue anak kenapa, kenapa? Gede banget. Oh ya, gede banget. Aku melihat. Napas kan? Tapi gimana keadaannya? Buku bakar. Kondisi masih lemah, Mbak. Tapi ini dia mulai berang-berang naik sih. Ini mak, ini anaknya Mas Melo deh kayaknya ya. Mas Melo ini. Mas Melo tuh. Iya. Cairan udah ketelan ketubannya. Untung nggak telat, untung langsung dibawa. Coklat ya warnanya ya? Coklat hitam. Warnanya gold tabby. Oh, gold tabby. Lucu. Gede banget. Apa? Laki. Jantan. Oh, laki lagi. Ya Tuhan, laki kabeh. Asik. Ayo jangan protes lu. Ini kan alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, iya, ya, alhamdulillah. Yang penting sehat, ya, yang penting sehat. Itu udah gerak. Aduh. Tapi mayonesnya belum sadar. Mayonesnya alhamdulillah masih tidur sih. Tapi ini tidak ada kendala sih selama operasi. Alhamdulillah. Udah beres jahit ya? Barusan selesai jahit. Kalau udah kering ini tadi gelap. Marshmallow. Iya, marshmallow kan, anaknya marshmallow kan, bukan anak si Melsos. Ternyata berarti bener enggak bisa dia. Kegendutan. Panggil papa, udah lahir, udah adanya, cepetan. Kenapa dok? Jadi memang harus diet Mio sausnya biar bisa ngawinin. Iya. Bisa kawin kayaknya Mio saus. Iya benar, kegendut. Iya, kayaknya keberatan deh. Ya Allah, tapi gede banget. Ini kayak udah sebulan ya. Udah operasi, Pak. Udah selesai operasi. Udah lahir, Pak. Udah anak lahir. Lahir. Lemah, kegedean. Anaknya? Iya. Kok luka?
Kan nah, kan di sesar, di operasi, di sesar dia lagi masih di bius. Selamat ya. Udah punya adik ya namanya. Kenapa dok? Namanya siapa mas? Kamu punya adik tirung kan? Iya. Berarti gak dikasih oksigen atau apa gitu ya? Ini kita bantu pakai infrared. Oh biar anget ya? Berarti bener, emang bener harus langsung cepet-cepet. Kalau enggak dia kenapa-kenapa ya dok? Udah kalau tadi terlambat ya tenggelam di ketuban. Tuh udah sampai. Terakhir memang hari ini udah bangun. Iya, udah bangun. Dia nyari nenek. Ih gede banget dong itu. Udah kayak anak udah gede kayak anak kucing. Emang anak kucing. Dengar. Asalnya udah kayak anak kucing yang udah lucu ya yang ini berarti beda sama marshmallow ini garis-garis ya dok ya. Nama. Mama. Iya iya, beda tapi sama marshmallow ya. Mama. Udah. Mama. Apa saya? Emang itu? Ini. Iya. Itu anaknya siapa? Marshmallow. Kenapa dok? Kenapa? Kalau marshmallow itu dia gold. Emang marshmallow itu cewek? Tebi. Kalau Tebi tuh ada kayak garis-garisnya gitu ya dok ya? Ya di kepalanya juga ada. Ih lucu banget. Iya sayang. Lah kan si marshmallow cowok. Iya gendut ya lahir. Kenapa lahirnya? Ini bapak, ini kan mayones cewek. Bapaknya dia marshmallow. Tapi posisinya ini gendut sih mbak. Posisinya gemuk. Apanya? Anaknya. Anaknya. Emang itu siapa? Cuma aku memang tadi waktu lahir tidak bernapas awalnya. Hah? Tapi ya kita kan tadi. Ih, mama lagi. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Ya udah berarti dok harus gimana ya itu ya biar sehat ya. Mama. Ini nanti langsung masuk inkubator dulu kayak gini inkubatornya. Oke. Mau lihat mama. Ari-arinya. Itu ari-arinya. Oh, ari-ari itu apa? Tempat bayi. Tempat bayinya temennya bayinya A juga punya ari-ari dulu. Bantalan bayi lagi. Mama. Dia masuk sini bagi. Buat dia masuk itu. Nanti kan dilihat terus kan dok ya. Tunggu dong. Nah, nanti dia masuk sini inkubatornya. Oke. Dengan suhu nanti 32 atau 31 dulu, humidity-nya 40 sampai 55. Aduh, lagi ngomong ke mama. Oke, dok, siap. Ya udah kalau gitu titip ya, dok. Dua-duanya ya, dok. Ya udah. Oke, makasih ya, dok. Ini bagi gigi satu lagi. Ya. Udah lihat kan hasil ronsennya tadi? Udah. Yang ini udah lihat ya? Udah. Ini Aa lagi ngomong lagi denger ya. Ya wes. Okay. Ya udah makasih ya, dok. Dadah. Ya, apa sayang? Apa sayang? Emang itu anakku siapa? Marshmallow kan tadi udah dijawab. Marshmallow-nya kan udah belum. Anak mayones bapaknya. Mayones ibunya, bapaknya marshmallow. Sekarang yang harus kita pikirkan itu anaknya namanya siapa? M juga harus lo. Milo. Nama anaknya Milo ya? Makasih Tante Tiara. Anaknya Mayones dan Marshmallow, Milo. Iya benar. Iya Milo. Milo. Milo ya? Brand Milo. Milo ya? Milo. Mayones, Marshmallow. Iya benar. Milo. Milo tulisannya M-Y Yellow. Milo. Milo. Milo atau milk aja milk. Milk. Ya milk ya. M-Y-L-K, kan itu nama brandnya Ravatar. Milk. Iya, milk ya. Oke! Okay. Milo, milk. Milo, milk. Milk. Karena nanti belakangnya itu kan soalnya belakangnya Ran. Soalnya kan aku udah punya Katri sekarang. Oh iya, Rans Katri. Jadi nanti namanya Rans, Rans gitu belakangnya. Jadi nanti kan Katri-nya soalnya sini. Kita udah punya Katri tempat ini kucing sendiri. Lucu, jadi tuh berarti kayak gini dong nih kalau gold Tebi gold